Alright, inilah Adim ya hasilnya selepas kita undercoat ya. So, sebelum saya akan lapisan kedua, saya gosok dulu dia untuk pagi haluskan kerja supaya lapisan kedua tuh lebih lagi halus sebelum kita masuk warna merah, yaitu solid red.
Sudah gosok sini. So itu pun ada semen sedikit. Ini gosok. So kejap lagi saya mau cat yang lapisan yang kedua. Ini lapisan pertama ini sudah halus. So saya akan masuk lapisan kedua. Confirm akan jadi lebih halus. Yang depan kamu ini adalah solrite 46V, solrite crystal yang biasa digunakan pada kereta-kereta Mazda CX-5, CX-6, CX-8 begitu. Ini adalah 4 liter. 2 liter saya sudah masukkan dalam tong tina ini, macam biasalah. Tong tina ini saya gunakan untuk 2 liter cat nih. Dan apabila sudah pengisian 2 liter crystal red di sini, saya masukkan lagi 1.5 liter 2K tina begitu. Oke. Okay. So ini soul red crystal ini 46V, tidak boleh main hantam secat. Kalau yupnya 2K tina sedikit, crystal red tidak akan menjadi, guys. Dan untuk undercoat yang di kereta itu, so ini dia punya undercoat, nampak pink-pink lah, sebenarnya bukan pink. Dia coklat-coklat begitu. So ini undercoat yang saya kena bagi lah, yang toke kedai itu dia bagi. Oke, okay. Sebenarnya dia nampak coklat-coklat lah. Nah, ini. So ada silver, lepas tu nampak macam kemerah-merahan. Jadi pink lah. So ini undercoat ni dia lah yang menimbulkan warna crystal red soul itu. Oke, okay, guys. Nah, inilah dia. Dia sebenarnya dia ada oranye-oranye lah. Oke, okay, dia 3 dimensi. Dia ada oranye, lepas itu silver, lepas itu merah. Oke, okay, ini jika kena matahari ini dia akan jadi oranye lah. Oke, okay, guys, sekarang saya akan tembak warna merah solid crystal. Okay, ini saya sudah tuang tina sebanyak 1.5 liter begitulah. Oke, okay, ini warna dia. Oke, okay, kena itu cahaya lampu ah. So ini warna dia. Oke. Okay. Sangat cair, guys. Hah, nampak tuh? Sangat cair. Apabila dia cair nih, semburan pun akan jadi cantik lah. Oke, okay, sebenarnya 2.2 liter tadi dan 1.5 liter 2K tina. Saya menggunakan high temperature tina, TPM punya brand lah. Sekarang sudah berisi 3.5 liter di sini dalam. Thank you.
Alright, ini sudah masuk depnya warna, yaitu solid red crystal 46V. Oke, so ini sekejap lagi sama masuk clear. Dan lapisan pertama pun sudah siap, kedua pun sudah siap. Dan sekarang lapisan yang seterusnya lah clear coat. Dan semestinya memang ada habok, so kita akan lap juga lah. Ini kainnya sebenarnya saya menggunakan air saja untuk lap badan kertas ini. So kamu boleh nampak dia ada merah-merah begitu. Kalau kamu tidak mau guna take love, menggunakan saja, carilah kain di Mr. DIY macam ini saja. Ini baru 5 ringgit saya beli, kain yang lembut. Inilah dia solid crystal guys. Semua pun terang. Tidak lampu kilat. Tidak temis-mis.
Semua kilat. Kulit limau tuh memang biasa lah itu, tapi ini kulit limau yang halus-halus ya guys. Ah, kalau tengok sini pula dia ada macam pol-pol. Nah, ini inilah dia, solid crystal red. Tidak lampu. Coba kita on lampu. Alright. Oke, ini dia punya keadaan warna merah ini. So, ini adalah crystal red soul 46V. Ya guys, so bila kita suluh dia warna panai jadi horin-horin begitu. Oke, semua kilat. Oke, kalau saya cat semua kilat dalam, semua kilat. Nah, semua kilat. Ayah. Ada nangis, guys. Nah, tidak apa. So itu nangis tuh nanti boleh hilang lah. Tunggu dia kering dulu dalam 2-3 hari begitu baru gosok kotak pasir, baru polish dia. Tidak masalah tuh. Biar nangis yang penting kilat. Di keadaan bumper belakang. Ya. Kalau Aerios ini nih, kalau Mitsubishi ESX nih, dia punya Aerios ini nih kan. Kalau boleh kena time cut tuh kan, tuketinnya cukup, lepas tuh jarak pun kena dekat sedikit. Sebab sini sentiasa berabuk dan sentiasa akan menjadi batu-batu kalau sukatan itu campuran glitter tidak ngam. Oke, so ini kilat lah. So saya bagi lampung dulu. Ah, kilat. Lebih kurang macam itu Ferrari red, tapi ini bukan. Ferrari itu dia oranye-oranye. Oke, guys. So lepas nih kita mau polish lah. Sebab ada mata ikan sedikit. Kalau tengok tuh tangan saya, tengok yang iris ini, dia ada tuh macam belum-belum kecil. Itu normal lah terjadi tuh. Jadi lepas nih kita mau polish dulu. Lepas itu baru kita boleh kasih balik dengan customer. Ini sebelah kanan. Sebelah kanan nih lulus, lulus. Ya, kurang mata ikan. Mata ikan ada juga sedikit senampak tuh. Ini yang saya katakan tadi guys, yang perlu kena polish. Ini kena polish. Tengok kilat. Oke. Tidak semestinya di luar ya kilat, di dalam pun mesti kena kilat. Oke guys, inilah dikatakan cat luar dalam. Cara kamu mau cat ini kereta, first kali kena start dulu cat pada bagian dalam. Lepas itu baru cat pada bagian luaran lah yang ini. Lepas itu bila sudah dua lapis dekat luar, lepas itu baru kena balik lagi pada bagian dalam. Dan baru... Oke, dianggap selesai. So ini di mana? Oke, coba kita tarik tutup, menurut ada belanggar. Oh, tenang. Oke. Oke, boleh. Niker boleh. Set mirror. Oh.
trip. Jablay mo po sa kanibang po. Oh, no, yeah.